Shroom. Selamat datang di Brumbung Car Showroom episode ke-6. Balik lagi nih bersama gue, Bro Saifa. Kali ini gue lagi main nih ke salah satu teman showroom Brum yang ada di daerah Bekasi. Dan katanya di sini ada unit mobil sedan mewah tapi harganya terjangkau. Dan juga DP-nya nih katanya bisa rendah banget nih. Penasaran kan unit apa? Saksikan terus Brumbung Car Showroom ya. Oh iya, dan untuk teman showroom lain nih yang pengen rasakan jalan makin mudah, kalian bisa download aplikasi Brum.id di Google Play Store dan juga App Store, atau kalian bisa scan QR di bawah ini nih. Nah, yuk lanjut, kita langsung ketemu aja nih dari owner Aras Mobilindo. Oke teman Brum, kali ini gue udah sama owner dari Aras Mobilindo. Boleh dikenalin dulu Pak? Nama saya Andi, saya dari Aras Mobilindo. Berarti manggilnya Bang Andi aja nih ya? Oke, boleh. Bang Andi, boleh ceritain sedikit nggak sih soal Aras Mobilindo ini? Nah, Aras Mobilindo ini berdirinya di tahun 2007 ya. Oke. Awalnya kita bertempat di Jalan Raden Inten, seberang mobil 88 di Jakarta Timur. Oke. Nah, sekarang lokasinya di mana nih? Sekarang lokasi ini, yang baru ini kita di Jalan Bintara Raya nomor 11. Jalan Bintara Raya nomor 11. Oke. Ya. Kalau dari Aras Mobilindo ini, kira-kira ada spesifiknya nggak sih Pak? Kira-kira jual apa aja? Kita nggak ada spesifik mobil tertentu yang akan kita jual. Okay. Jadi apapun mereknya, yang masih fast moving kita ambil. Yang masih kira-kira bakal kita bisa jualnya gampang, itu kita ambil. Oke, itu dia. Kira-kira kalau unit di sini kondisinya gimana nih Pak? Kondisi sih kita dalam menerapkan jual beli mobil second ini, yang pertama kita harus betul-betul cari kondisi yang prima ya. Oke. Yang paling pentingnya kondisi mobil itu nggak bekas nabrak. Oke. Itu nomor satu. Yang kedua nggak bekas banjir. Terus kita juga menjamin bahwa mobil yang kita jual itu kilometernya nggak pernah kita putar-putar. Nah, gitu. Jadi iya, apa adanya. Kalaupun memang kilometernya tinggi, ya udah kita jual seperti aja. Iya. Tapi yang jelas kondisi mobil prima. Kondisi mobil prima. Gitu. Pokoknya teman Brum yang pengen cari mobil bekas prima nih, apalagi yang di daerah Bekasi dan sekitarnya nih, langsung aja nih hubungin Bang Andi nih. Tadi alamatnya juga dikasih tahu. Nah Bang, kita nih. Tadi udah jelasin juga nih ke temen Brum, katanya di sini ada mobil sedan mewah, terus harganya juga miring banget nih katanya nih. Ya, kebetulan kita memang lagi ada mobil sedan beberapa unit ya. Ya, salah satunya ada Honda Accord VTIL tahun 2006. Oke. Matic, terus ada Nissan Teana yang tipe XV tahun 2010. Oke, itu dia tuh. Mungkin nanti kita bongkar satu-satu kali ya, Pak. Oke, ikutin terus yuk. Oke nih Pak, kita bongkar mobil pertama nih Pak. Mobil apa nih Pak? Nah, ini Honda Accord VTIL tahun 2006. Oke. Matic ya, Matic. Pastinya Matic. Kita jual dengan harga 90 juta. Wih, harga 90 juta. Itu masih berlaku nego untuk cash ya Pak? Untuk cash. Kita menerapkan sih sebetulnya kalau di sini cash dan kredit harganya sama. Oke, kita cash dan kredit harganya harga sama. Open aja. Oke. Jadi nggak ada perbedaan. Tapi dan kalau ada kredit dibantu juga langsung. Betul, ya, Pak. Bisa kredit, kita bisa request mau dengan DP berapa dari konsumen, misalnya keuangannya terbatas dengan budget tertentu, ya kita bisa bantu lah gitu. Tuh, DP-nya bisa request, langsung samperin Bang Andi nih biar tahu harganya berapa. Nah, kalau kondisi eksterior ini kira-kira kondisi gimana? Kondisi eksterior untuk mobil tahun 2006 Honda Accord ini terbilang masih prima ya. Masih. Dari segi bodi nggak ada bekas tabrak ya, dan nggak ada bekas banjir juga. Engine-nya juga masih oke, performanya masih bagus, nggak ada oli yang rembes. Terus transmisinya, Matic-nya juga kita udah test drive, masih oke semua. Mantap nih, keren banget nih, berasa kayak masih vibes-nya mobil mewah banget. Iya, memang kalau Accord itu kan kelasnya di Honda dia tertinggi ya, untuk sedannya gitu. Jadi kalau namanya Accord meskipun tahunnya udah lama, tapi dipakainya pasti masih enak. Tuh dia, teman Brum yang lagi cari mobil Honda Accord nih tahun 2006, langsung sikat aja ke Aras Mobil Indo nih. Dan kondisi interiornya nih, interior boleh diceritain? Interior masih bagus, dia kan udah leader seat ya, udah joknya udah kulit, terus kondisi joknya masih original semua,
belum ada bahan-bahan jok yang dicampur sama MBTEC, jadi masih asli. Dashboardnya juga masih utuh, masih oke semua. Terus electricalnya juga semua masih berfungsi, electric seatnya masih jalan semua gitu. Setirnya juga masih pas. Setir masih oke, masih enak semua. Kaki-kaki masih enak. Terus panel-panel AC, electricalnya masih berfungsi bagus semua. Itu dia pokoknya nih, mau eksteriornya mau interiornya masih prima, masih banget. Masih oke gitu. Terus juga sekalian nih Pak mau tahu, kira-kira nih legalitasnya gimana nih Pak? Legalitasnya terjamin ya? Karena kita juga udah kerja sama-sama Burum kan ya. Jadi untuk legalitas nggak usah dikhawatirkan, karena kita juga sebelum membeli itu kita cek APSA dulu, cek nomor mesin, nomor rangka, dan pasti kita jamin lah garansi. Pajaknya untuk, juga ya? Ya, pajak hidup, terus surat kita garansi. Oke, itu dia. Oke teman Brum, kita lanjut bongkar unit yang kedua nih. Bisa dijelasin nggak nih Pak, mobil apa nih Pak? Nah nih Mas Haifa, ini Nissan Teana. Nissan Teana tipenya XV 2.5 sunroof. Oke. Tahunnya 2010. Tahun 2010. Ini salah satu mobil yang masih banyak dicari juga ya. Gitu. Kira-kira nih kalau dari ini kilometernya udah berapa nih? Kilometernya kurang lebih sekarang di 120 ribuan going ya. Terus juga ceritain sedikit nih Pak, kondisi eksteriornya nih. Kondisi eksterior untuk ukuran mobil 2010 masih terbilang oke. Kurang lebih 80% kondisi cat masih original. Ya kalau bumper mungkin ada yang pernah dicat, tapi itu wajar lah ya. Wajar. Mobil 2010. Yang jelas kita nggak pernah jual mobil itu yang bekas accident. Jadi tulang-tulangnya semua masih original, masih utuh. Terus gitu. Juga dari interiornya Pak? Interiornya juga sama kayak Honda Accord yang tadi, ini kan leather seat ya, masih jok kulit, kondisi jok kulitnya masih oke, masih bagus, nggak ada yang sobek, nggak ada yang mengkerut, masih kencang semua lah kalau dari segi interior. Wah, keren banget nih Pak. Dari segi engine juga masih oke, kebetulan dia engine-nya juga V6, performanya enak banget, larinya oke banget, nggak ada yang rembes olinya. Transmisi juga masih responsif, masih bagus. Oke, kita spill dikit dong Pak harganya nih Pak. Harganya ini nggak mahal loh untuk mobil sekelas apa mobil terbilang yang Nissan Teana nih, kelas mewah ya. Kelas mewah. Nah, itu 2010 harganya cuma 120 juta. Wuh, 120 gitu. Juta aja nih teman-teman. Ini berlaku cash dan juga kredit ya Pak? Betul, cash dan kredit. Untuk DP-nya juga bisa kita sesuaikan dengan request-nya konsumen. Itu dia. Ini enaknya di Aras Mobil Indo nih, DP-nya kita bisa request bisa langsung request. Nih ke Bang Andi. Kita sesuaikan dengan budget konsumen. Keren banget deh pokoknya. Udah kondisi mobilnya prima, juga eksteriornya juga mulus banget. Terus udah gitu harganya terjangkau lagi. Betul. Pokoknya teman Brum yang lagi cari mobil sedan atau mobil lainnya bisa langsung aja nih datang ke Aras Mobil Indo. Oke nih Bang Andi, terima kasih banyak nih udah nerima Brum mampir di Aras Mobil Indo Sama-sama. Ini. Kita udah disambut baik banget nih Bang Andi. Kita juga tadi sedikit recap ya. Kita udah review unit sedan nih yang ada di sini. Pokoknya kondisinya masih prima banget dan masih bagus banget ya. Pokoknya untuk reminder lagi nih, kasih tahu dong alamat showroom kita. Oh iya, alamat showroom kita Ahras Mobilindo di Jalan Bintara Raya nomor 11 Sumber Arta Kalimalang. Oke, kasih tahu juga Pak kalau misalnya teman-teman guru mau tahu nih informasinya, mau ngontak langsung Bang Andi. Oh iya, mana boleh sih? Di 0812 85 39 75 32. Oke, itu dia. Nah, Bang Andi, kita udah review mobil juga dan juga Bang Andi udah pakai produk dari Brum ya? Oh, udah. Betul. Kurang lebih sudah hampir 5 bulan lah. Oke, boleh diceritain nggak ke teman showroom lain nih yang mungkin belum pakai nih? Pengalaman saya selama pakai Brum itu oke lah ya, oke banget ya. Fleksibel, terus memang visi dan misinya Brum ini kan sahabat showroom ya. Iya, betul. Jadi dalam aplikasinya, terus dalam prosesnya, yaitu memudahkan buat showroom lah ya. Kalau buat saya sih udah oke banget, apalagi semenjak aplikasi yang baru ini udah di-launching, ya itu sangat memudahkan lah buat saya. Gitu. Kasih rekomendasi juga deh buat teman showroom lain. Nah, kalau buat teman-teman yang belum pakai Brum, ya dicoba aja. Ya, kalau buat saya sih selama
kita bisa untuk menjaga ritme dari penjualan showroom ya. Nah, itu nggak ada salahnya sih kita coba ya. Oke. Karena ada unit-unit kadang tertentu yang harganya masuk, cuman dana lagi mepet gitu kan. Nah, bisa lah kita kontak ke Broom dan prosesnya cepet banget kok gitu. Itu dia teman showroom, pakai buyback dari Broom. Ya. Nah, untuk teman showroom lain nih yang pengen ngerasain juga jalan makin mudah dengan buyback dari Broom, kalian bisa download aplikasi Broom.id di Google Play Store dan juga App Store. Atau bisa scan QR di bawah ini nih. Nah, oke. Pokoknya itu aja deh. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Andi. Mas Aifa. Oke, gitu. Kita pamit dulu nih. Ya, sukses selalu semua buat Broom ya. Oke, terima kasih Bang Andi. Sama-sama. Nah, untuk teman Broom, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Broom. Dan juga komen nih, kira-kira showroom mana lagi nih yang bakal dibongkar sama Broom. Oke, itu aja. Pamit, dadah. Udah coba Broom.